Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pemirsa petani online dimanapun berada, sebelumnya pernah kita adakan giveaway atau lomba ya, hadiah berupa bibit Zanzibar, kemudian bibit pakcong dan juga bibit odot. Kalau nggak salah ini sekitar tanggal 22 Juli kemarin atau akhir bulan Juli 2020. Sebagaimana pada channel, pada komunitas di channel Petani Online, di situ saya lombakan atau saya akan bagi-bagi hadiah berupa bibit Zanzibar, bibit pacong, dan bibit odot. Nah, dari peserta atau para peserta yang ikut dalam kegiatan ini, dalam lomba ini, ada kurang lebih ada 8 orang yang masuk di WA saya sesuai dengan persyaratan yang telah saya umumkan di komunitas channel Petani Online. Nah, di situ dari 8 kandidat tersebut, sesuai dengan yang tertera di sini, bahwa saya cek satu persatu dari masing-masing yang sesuai dengan persyaratan, kemudian juga bukti-bukti screenshot, kemudian saya cek masing-masing ke link-link yang telah saya sebutkan, yang telah saya tuliskan dalam persyaratan tersebut. Akhirnya terpilihnya 3 orang ya, terpilihlah 3 orang pemenangnya. 3 orang yang terpilih untuk mendapatkan masing-masing 5 kg bibit Zanzibar, kemudian 5 kg bibit pakcong, dan 5 kg bibit odot. Semuanya kami tanggung gratis ya ke alamat penerimanya. Oke, saya langsung saja sebutkan siapa saja pemenangnya yang akan mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Setelah kami cek and recheck sesuai dengan persyaratan yang ada, yaitu 5 syarat ya pada komunitas channel di Petani Online tersebut, itu terpilihlah 3 orang masing-masing. Yang pertama mendapatkan 5 kg bibit Zanzibar, yaitu diperoleh atau diraih oleh Mas Fangsit Sugiono. Nah, buat Mas Fangsit Sugiono mendapatkan 5 kg bibit Zanzibar. Mas Fangsit Sugiono ini dari Kabupaten Banyumas ya, Kecamatan Somagede. Ini mendapatkan 5 kg bibit Zanzibar. Terima kasih buat Mas Fangsit Sugiono yang telah ikut berpartisipasi dalam giveaway ini. Kemudian yang berikutnya, Muhammad Wagiar ini mendapatkan 5 kg bibit pakcong ya. Terima kasih buat Mas Muhammad Wagiar dari Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Oke, terima kasih buat Mas Muhammad Wagiar yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga yang akan mendapatkan bibit 5 kg bibit odot, yaitu Mbak Elva Destriana, ini dari Kampung Cidikit Hilir, dari Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Oke, itu saja ya buat teman-teman yang telah ikut berpartisipasi. Terima kasih banyak atas keikutsertanya. Dan yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati, karena insya Allah tiap bulan kita akan memberikan giveaway atau hadiah-hadiah yang tentunya akan kami tingkatkan ya, baik tingkatkan dan menarik tentunya. Jangan lupa ikuti terus channel Petani Online dan silakan share ke teman-teman, kerabat maupun saudara. Nantikan di bulan Agustus ini insya Allah akan saya berikan giveaway berupa 3 kaos dan
2 gelas cantik dari Petani Online. Kaosnya kaos Petani Online ya. Nanti akan kami berikan kepada 3 orang terpilih dan 2 gelas cantik dari Petani Online. 2 gelas masing-masing 1 gelas lah gitu. Maksudnya untuk 5 orang. 5 orang 3 berupa kaos dan 2 berupa. Oke. Nantikan persyaratannya seperti apa, persyaratannya seperti apa, dan ketentuannya bagaimana. Ikuti terus di beranda Petani Online. Di beranda Petani Online, di situ akan saya umumkan di beranda Petani Online. Di sini ada beranda, kemudian video, ada playlist, ada komunitas. Nah, akan saya umumkan di komunitas di sini persyaratannya apa saja. Dan hadiahnya juga apa saja, dan pengumumannya juga akan kami tulis di beranda komunitas. Jadi terus pantengin channel Petani Online. Terima kasih buat semuanya atas perhatian, atas dukungannya, supportnya, agar channel Petani Online ini terus berkembang, terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tangan-tangan kami berikutnya, pada giveaway berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.